Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Program Terangi Ramadan yang diluncurkan oleh PLN khususnya di Jawa Barat sangat antusias diikuti oleh masyarakat pelanggan PLN. Dari sejak diluncurkan, sebanyak 27.815 pelanggan PLN telah mengikuti program diskon tambah daya tersebut. Sejak diluncurkan pada awal Ramadan 2023, program Terangi Ramadan atau diskon tambah daya khususnya di wilayah Jawa Barat diikuti antusias masyarakat pelanggan PLN. Dari data PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat hingga 27 April 2023, sebanyak 27.815 pelanggan PLN telah mengikuti program Terangi Ramadan. Dalam program Terangi Ramadan ini, PLN memberikan diskon penambahan daya mulai dari 900 volt ampere hingga 5.500 volt ampere hanya dikenakan biaya sebesar Rp202.300. Jika mengacu harga normal, biaya tambah daya dari 450 volt ampere ke 1.300 dikenakan biaya sebesar Rp796.450. Sedangkan tambah daya dari 450 volt ke 5.500 volt ampere dikenakan biaya normal sebesar Rp4.893.450. Sementara itu, salah seorang pelanggan PLN asal Kota Bandung yang juga sebagai seorang pengusaha mengaku sangat terbantu dengan adanya program Terangi Ramadan ini. Terlebih program ini sangat mudah diakses melalui layanan PLN Mobile. Saat ini menambah daya dari daya 3.500 ke 4.400. Keuntungannya banyak sekali. Saya pikir harganya mahal, ternyata dari harga awal 800.000 menjadi promo menjadi 202.300. Sangat mudah, sangat murah sekali. Prosesnya tidak begitu lama. Ketika saya order di PL Mobile, satu jam sampai satu jam setengah kemudian datang dari PLN sesuai dengan domisili saya dan prosesnya sangat cepat. Selain program Terangi Ramadan, PLN pun memberikan program Ramadan Berkah yakni diskon tambah daya bagi rumah ibadah. Kedua program ini akan berakhir pada 30 April 2023. Yona Kurniawan, Bandung TV.